Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, kabar gembira buat warga Gelumbang dan sekitarnya. Akan segera dibuka Waterbomb John Pandawa. Waterbomb ini berada di Jalan Stasiun Gelumbang, dekat lapangan bola ya guys. Waterbomb John Pandawa ini masih dalam proses pengerjaan ya guys, proses pembangunan, dan insya Allah akan mulai dibuka lebaran kedua nanti. Dan pembangunannya ini juga masih bertahap ya guys, nanti di belakang-belakang sana akan dibangun taman-taman bunga dan lain-lain. Ayo guys, kita ramaikan Waterbomb John Pandawa ini. Ayo warga Gelumbang dan sekitarnya, mari merapat ke sini ya guys. Yang dari luar daerah juga boleh kesini. Untuk tiket masuknya diperkirakan 10.000 sampai 15.000 ya guys per orang. Ini kolam buat anak kecil. Dan itu ada perosotan tinggi buat anak seusia SD. Wah, perosotannya banyak guys. Ini airnya masih percobaan ya guys, nanti akan diganti lagi dengan air yang baru. Oh iya guys, jangan lupa ya, kalian subscribe channel saya dan kalian like, dan jika kalian suka silakan di share ke media sosial yang kalian punya. Ini penampakan dari atas ya guys, dari tingkat pertama ini. Saya mau nyoba naik ke tingkat 2 ya guys. Ini
ibu saya ya guys, mau ikut eksis juga dia. Inilah tampilan dari tingkat 2 ya guys. Kolam yang berbentuk lobnya keren banget ya guys, dilihat dari atas.